Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan Perlawanan Liga Perdana Inggeris. Everton berjaya tewaskan pasukan Chelsea dengan jaringan 2-0. Fulham menang besar 5-0 ke atas pasukan West Ham United. Luton tewas 1-2 kepada pasukan Manchester City. Spurs menang selesa 4-1 ke atas pasukan Newcastle United. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. City terpaksa bangkit sebelum menang ke atas pasukan Luton. Manchester City terpaksa bekerja keras untuk bangkit menewaskan pasukan Luton Town 2-1 dalam perlawanan yang berlangsung pada malam tadi. Luton dan Bournemouth selaku tuan rumah berjaya mengejutkan pasukan City dengan jaringan pembukaan mereka pada masa kecederaan sebelum separuh masa pertama tamat yang dilakukan oleh Elijah Adebayo. City yang beraksi tanpa kehadiran Erling Haaland yang dilaporkan mengalami kecederaan dilihat sedikit bergelut untuk menembusi gawang pasukan tuan rumah. Beberapa percubaan pasukan Man City berjaya diselamatkan oleh penjaga gol tuan rumah untuk memastikan kelebihan satu gol kekal milik mereka. Kedudukan tersebut tidak mampu bertahan sehingga kuisi penamat apabila City berjaya menjadikan 2 gol pantas iaitu ketika minit ke-62 oleh Bernardo Silva dan juga minit ke-65 yang dilakukan oleh Jack Grealish. 2 gol tersebut sudah cukup untuk memastikan pasukan City kembali menguntup 3 mata penuh dan mereka kini sedang berusaha kembali untuk naik ke tangga teratas Liga Perdana Inggeris. Chelsea kalah lagi. Chelsea terpaksa menerima kekalahan dan memberikan sekali lagi selepas mereka tewas 2-0 kepada pasukan Everton pada malam tadi. Ini merupakan kekalahan kedua Chelsea secara berturut-turut selepas tewas kepada pasukan Manchester United dalam perlawanan sebelum ini. Everton bagaimanapun terpaksa menerima asakan demi asakan daripada anak buah Mauricio Pochettino dan hanya sekali sekala melancarkan serangan balas pantas. Kesabaran tuan rumah akhirnya berhasil selepas mereka berjaya memecahkan kebuntuan pada minit ke-54. Menerusi jaringan Doucouré, beberapa siri serangan dilakukan oleh pasukan Chelsea gagal menemui sentuhan penyudah yang lebih berkualiti apabila mereka seringkali melakukan percubaan yang sia-sia setiap kali berada di kawasan lawan. Everton sekali lagi menghukum kealpaan pasukan Chelsea yang begitu khusyuk mencari gol penyamaan dengan Lewis Dobin berjaya merambat cantik gol kedua pasukan Everton yang juga gol pertamanya buat pasukan Everton buat masa sekarang ini. 3 mata penuh milik pasukan Everton yang semakin yakin untuk naik daripada zon penyingkiran. Fulham mengamuk lagi. Fulham sekali lagi menjadikan laman sendiri sebagai medan untuk meratah pasukan pelawat selepas menjadikan pasukan West Ham sebagai mangsa kedua dengan kemenangan besar 5-0. Nottingham Forest yang berkunjung ke Craven Cottage sebelum ini adalah mangsa pertama dengan jumlah jaringan tersebut. Fulham memulakan pesta gol menerusi Raul Jimenez pada minit ke-22 sebelum Willian menambah gol kedua pada minit ke-31. Tosin Adarabioyo kemudiannya menambah derita pasukan West Ham dengan gol ketiga pada minit ke-40 menjadikan kedudukan 3-0 sebelum separuh masa pertama tamat. Bermula babak kedua, West Ham cuba memberikan tekanan tetapi Fulham berjaya mengatasinya dengan mudah dan menambah gol keempat kali ini menerusi Harry Wilson pada minit ke-60 hasil bantuan Tom Kenny. Minister juga tidak ketinggalan untuk meletakkan nama selaku penjaring apabila meledak satu gol pada minit ke-88. Fulham kini naik ke tangga ke-10 Liga dengan mengumpul 21 mata, 3 mata di belakang pasukan West Ham yang berada di tangga ke-9 dengan 24 mata. Spurs akhirnya bertemu dengan kemenangan selepas 6 perlawanan. Spurs akhirnya menamatkan badi kekalahan mereka sejak 6 perlawanan yang lalu selepas berjaya menewaskan pasukan Newcastle United 4-1 di laman sendiri pada awal pagi tadi. Spurs yang tewas 4 kali dan juga seri sekali daripada 5 perlawanan sebelum ini akhirnya bangkit daripada mimpi ngeri tersebut dengan mencetakkan kemenangan bergaya ke atas anak buah Eddie Howe. Mereka sememangnya bermula dengan begitu garang apabila berjaya untuk berada di depan pada minit ke-26 menerusi jaringan Udogi. Hasil bantuan daripada kapten pasukan Son Heung-min, Son sekali lagi menjadi pencetus kepada jaringan kedua pasukan Spurs apabila membantu Richarlison untuk menjadikan gol kedua pada minit ke-38. Richarlison sekali lagi meledak gol ketiga dan juga gol kedua secara peribadi pada minit ke-60 untuk meletakkan pasukan Spurs makin selesa di depan. Son juga berpeluang untuk meletakkan nama selaku penjana selepas dia sendiri menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-85. Joelinton berjaya menjadikan gol saguatin untuk pasukan pelawat pada minit akhir perlawanan. Persembahan yang agak mengecewakan daripada anak buah Eddie Howe jika mahu dibandingkan dengan musim lalu dengan kini mereka kekal di tangga ke-7 Liga dengan 26 mata. Satu mata di belakang pasukan Manchester United yang kini sedang menghuni tangga ke-6 Liga. Kita lihat pula beberapa keputusan perlawanan lain melibatkan Liga ternama di Eropah. La Liga Spanyol. Atletico Madrid menang 2-1 ke atas pasukan Almeria. Cadiz seri satu sama dengan pasukan Osasuna. Girona berjaya mengejutkan pasukan Barcelona dengan keputusan 4-2. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol.
Serie A Itali. AS Roma seri satu sama dengan pasukan Fiorentina dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Atletico Madrid pintas pasukan Barcelona. Atletico Madrid berjaya memintas kedudukan pasukan Barcelona dalam carta La Liga selepas mereka berjaya menundukkan pasukan Almeria 2-1 pada malam tadi. Berdepan dengan pasukan Almeria di halaman sendiri, dinilai tidak memberikan masalah kepada pasukan Atletico untuk mencatatkan kemenangan ke-11 mereka dalam musim ini. Mereka berjaya menjadikan 2 gol pantas dalam separuh masa pertama melalui Alvaro Morata pada minit ke-17 dan gol Correa pada minit ke-22. Antoine Griezmann hampir untuk meletakkan mereka di depan seawal minit ke-6 tetapi dibatalkan oleh VAR kerana kedudukan offside. Almeria cuba bangkit dengan melakukan jaringan pada minit ke-62 tetapi tidak cukup untuk menggempur balasan pertahanan pasukan Atletico. Atletico kini berada di tangga ketiga dengan 34 mata, sama mata dengan pasukan Barcelona di tangga ke-4 tetapi berbeza daripada segi jaringan serta bermain kurang satu perlawanan. Girona kembali ke tahta La Liga. Girona kembali memintas pasukan Real Madrid selaku pendahulu La Liga selepas mereka berjaya menjenakkan pasukan Barcelona dengan jaringan 4-2 pada awal pagi tadi. Basis selaku tuan rumah tidak banyak membantu pasukan Barcelona yang sudah dibolosi seawal minit ke-12 oleh Artem Dobik. Robert Lewandowski kemudiannya kembali menyamakan kedudukan 7 minit kemudian menerusi tandukan padu antara Lenta Rafinha. Tersentak dengan keadaan itu, Girona terus mengasak kubu pasukan Barcelona dan berjaya untuk kembali berada di depan pada minit ke-40 menerusi Miguel Gutierrez. Girona terpaksa menanti sehingga minit ke-80 sebelum mereka berjaya meledak gol ketiga, kali ini menerusi Valeri Fernandez hasil bantuan daripada Cristian Stuani. Ricky Gunahan cuba merapatkan juara dengan gol kedua pada minit ke-91 sebelum dihukum lagi oleh jaringan ke-4 oleh pasukan Girona yang dilakukan oleh Cristian Stuani sendiri sekaligus menutup peluang pasukan Barca untuk melakukan kebangkitan. Kekalahan kedua untuk Barca dalam musim ini untuk kempen La Liga. Casemiro semakin hampir untuk kembali beraksi. Bintang tengah pasukan Manchester United, Casemiro, semakin hampir untuk kembali beraksi selepas dia dilihat sudah pun menjalani latihan bersama dengan pasukan pada hari Ahad yang lalu. Dia sudah terlepas 8 perlawanan setakat ini akibat daripada kecederaan hamstring yang dialaminya. Perkara ini disahkan sendiri oleh pihak pasukan Manchester United yang melihat perkara ini sebagai suatu berita yang menggembirakan. Walaupun belum lagi menjalani latihan bersama skuad utama, tetapi kehadirannya di atas parang sudah cukup untuk memperlihatkan proses pemulihan yang cukup baik. Untuk Lisandro Martinez pula, dia masih lagi dalam proses pemulihan dan belum lagi boleh untuk menjalani sebarang latihan berat buat masa ini. Pep Guardiola penjelaskan situasi yang sedang melanda oleh Haaland pada ketika ini. Kecederaan penyerang utama pasukan Man City dalam kesebelasan utama ketika mereka menang 2-1 ke atas pasukan Luton semalam telah membangkitkan pelbagai spekulasi. Menurut daripada pengurus pasukan, iaitu Pep Guardiola, Erling Haaland telah mengalami masalah pada kakinya dan tidak pasti berapa lama masa yang dia perlu ambil untuk dia pulih semula daripada masalah tersebut. Kita ke perkembangan terkini jendela perpindahan pemain. Manchester United sasarkan Calvin Phillips. Manchester United dilaporkan akan cuba mendapatkan Calvin Phillips daripada pasukan Manchester City selepas pemain itu menerima permohonan maaf daripada pengurus pasukannya sendiri iaitu Pep Guardiola mengenai kurangnya minit permainan yang diberikan sehingga kini. United akan cuba mendapatkannya pada bulan Januari nanti. Newcastle sedang berusaha untuk selesaikan masalah penjaga gol mereka. Newcastle berkemungkinan akan cuba mendapatkan Sam Johnstone daripada pasukan Crystal Palace sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah ketiadaan penjaga gol mereka pada ketika ini. Real Madrid intai peluang untuk dapatkan pemain di League One. Real Madrid sedang mengintai peluang untuk mereka cuba mendapatkan pemain yang kini sedang beraksi dengan pasukan Reading di League One iaitu Callum Vickers. Asalnya juga dikatakan berminat dengan pemain tersebut. Spurs mahukan Jonathan Tah. Spurs menyertai saingan untuk mendapatkan pemain pertahanan Leverkusen iaitu Jonathan Tah yang pada ketika ini sedang berhasil dengan begitu cemerlang sekali. Manchester United dan juga Chelsea berminat untuk mendapatkan pemain tersebut. Manchester City pertimbangkan bawa masuk bintang Club Brugge. Manchester City sedang mempertimbangkan untuk membawa masuk pemain daripada Club Brugge iaitu Tadjon Buchanan yang dikatakan tidak mahu menyambung lagi kontraknya selepas tamat pada tahun 2025 nanti. Pemain itu dinilai setinggi £50 juta oleh klub tersebut. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.